Burungnya super jumbo nih. Kalau cuaca hijau semua dari mana ini bosku nih? Dari Jawa Timur. Burung dari Asi Topi Bersisik. Ini udah berbunyi sebat juga untuk kopior jambulnya yang sudah rajin. SKP ini juga tersedia ready lumayan banyak nih. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk siang ini Mi Channel berada di parkiran mobil belakang gedung Pramuka. Dan untuk menengok ke sebelah sini sobatku, ada anak tangga ya. Kita mau lihat sobatku untuk kiosnya Mas Daniel Punten Mas. Untuk naik ya anak tangga ini. Untuk kios Mas Zainuri adanya di depan anak tangga bosku. Nah ini untuk kiosnya. Ini untuk kios burung-burung rawatan dan gacoran di sini tersedia banyak ya. Terus sobatku yang mau mencari burung-burung rawatan dan gacoran langsung mampir aja ke tempat Mas Zainuri untuk kiosnya. Untuk dukungannya Mas Zainuri mau subscribe, like dan komen, tulis komentar untuk masukannya dan terima kasih. Kita tanya dulu nama bosnya. Nah ini sobatku untuk keadaan di dalam kiosnya Mas Zainuri banyak ya untuk burung-burung yang rawatan dan gacoran ini. Assalamualaikum Mas Zainuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih ya. Siang. Untuk yang lagi ready apa nih Mas Zainuri yang baru-baru nih? Banyak cuaca hijau. Cuaca hijau. SKP masih ada. SKP banyak ya? Di Moli. Yang gacor dulu apa kira-kira? Kapas tembak bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Oke. Cuaca hijau gacoran. Cuaca hijau gacoran banyak ya. Bahan ada bosku ya? Bahan ya ada yang rawatan. Bahan rawatan ada ya. Oke Mas Bos. Ini kira-kira untuk bantu kirim-kirim bisa ya? Bisa. Terima kasih Mas Bos, kita langsung pantau ya. Oke. Untuk perjalanan dari kios Mas Zainuri ini. Nah ini sobatku untuk yang pertama kita pantau dari cuaca hijau PH trotoar hitam jaminan jantan. Ini untuk harganya kena berapa bosku nih? Itu 550. 550. Iya. Oke, untuk harganya 550.000. Untuk sobatku yang bisa langsung mau ya, maksudnya mau berkunjung nih, bisa ikuti petunjuk video. Untuk yang mau kirim-kirim bisa kontak nomor WA yang ada di deskripsi video untuk pengiriman. Mantap ya untuk burungnya. Nah kalau yang ini bosku untuk body besar nih, bahan rawatan yang jantan ya. Iya. Ini untuk harganya kena berapa nih? 750. Iya, untuk nego-nego. Nego-negonya langsung main aja ke kios ya. Iya. Untuk sobatku yang mau nego-nego langsung main aja ke kios. Yang penting burung jadi dibungkus ya. Oke. Nah untuk yang sebelah sini sobatku ini juga tersedia untuk yang cuaca hijau trotol jantan nih. Iya. Ini untuk harganya kena berapa bosku nih? 7,5 juga. 7,5 juga ya? Iya. Untuk harganya 7,5. Untuk nego main ke kios ya. Nah ini untuk persediaan dari burung cuaca hijau yang gacoran nih. Tersedia lumayan banyak nih di kios Mas Zainuri. Burungnya super jumbo nih. Kalau cuaca hijau semua dari mana nih bosku nih? Dari Jawa Timur. Jawa Timur semua ya? Iya. Harganya udah gacor kena berapa nih? 1,1. 1,1. Iya, untuk negonya ke kias bosku ya. Burungnya mantap, super besar bosku. Jumbo. Nah ini sobatku untuk yang sebelah sini harga sama ya sama yang tadi. Sama. Nah ini untuk pantauan gacoran bisa langsung merapat ke kios, di track aja di kios bosku. Ya, langsung merapat. Langsung bentrok nanti ya. Bentrok, mantap. Nah ini sobatku untuk galak suran yang cetrekan di kios Mas Zainuri juga tersedia ready untuk galak suran yang cetrekan seperti ini. Untuk burung ini harganya 650.000 dari burung galak suran yang udah cetrekan. Pastinya burungnya udah makan fur ya untuk burung seperti ini. Nah ini untuk persediaannya sobatku dari galak suran yang sudah gacoran. Nah ini sobatku tersedia juga untuk burung dari Asi Topi Bersisik. Ini udah berbunyi sobatku, cuman belum gacor nih untuk burungnya. Untuk harganya 350.000 dari burung ini. Mantap bosku ya untuk burungnya mulus. Nah ini sobatku untuk pantauannya ya, burung-burung jadi yang ada di dalam. Nah ini sobatku tersedia juga untuk kopior jambulnya yang sudah rajin bunyi. Ini untuk harganya 250.000 dari opior jambul yang sudah rajin bunyi. Pastinya burungnya udah makan fur ya untuk burung ini. Nah ini sobatku tersedia juga ya untuk burung bimolinya yang mulus dan bahan. Ini belum ngepur sobatku, masih semi puran ya. Ini untuk harganya 350.000 untuk burung ini dari burung bimoli. Mulus, nah ini juga tersedia untuk yang bondolan nih.
Ini untuk yang bodolan harga 300.000 dari burung bimoli. Tersedia ready lumayan banyak bosku ya, dari burung bimoli ini. Nah ini sobatku, untuk yang sudah makan pur dari burung bimoli ini juga tersedia ready untuk yang lagi dorong ekor nih ya. Untuk harganya 350.000 untuk burung ini, untuk ekor lagi dorong ya, dari burung bimoli. Nah ini untuk yang sebelah sini sobatku, yang sudah makan pur tapi ini mulus ya untuk ekor. Untuk yang ekor mulus harganya 400.000 untuk burung ini, dari burung bimoli yang sudah makan pur ya dan mulus. Nah untuk yang rajin bunyi nih, ini juga tersedia dari burung bimoli, harga 400.000 untuk burung ini, burungnya mulus dan sudah makan pur. Untuk persediaan dari burung bimoli banyak ya di kios Mas Ginuri. Untuk persediaan sobatku dari burung SKP ini juga tersedia ready lumayan banyak nih. Untuk yang mulus ya, maksudnya udah makan pur, harganya 400.000 untuk burung ini. Untuk persediaan lumayan ada nih. Nah untuk yang sebelah sini sobatku, harga 350.000 lah yang lagi dorong ekor nih untuk SKP nya untuk burungnya udah makan pur ini ya, dari SKP. Untuk pencet mataharinya sobatku, yang jinak udah rajin bunyi dan makan pur, harganya 350.000 untuk burung ini yang sudah jinak rajin bunyi ya. Nah ini sobat, yang terlihat ya dari pencet matahari yang sedang rajin bunyi, untuk harga sama nih 350.000. untuk bunyinya keras banget ya, burungnya udah ngepur. Nah ini sobatku, untuk trotolan dari kowul yang sudah rajin bunyi ini juga tersedia ready untuk trotolannya. Ini untuk harga 250.000 untuk burung ini. Ini udah makan pur bosku ya, dari trotolan kowul. Untuk yang udah dewasa dari kowul ini juga tersedia untuk yang rajin bunyi sobatku, untuk harga sama ya, 250.000 untuk burungnya, dari burung kowul. Ekornya lagi dorong, kita dorong ekor, udah makan pur pula. Nah ini sobatku, untuk burung dari Pleci Kudus ini juga tersedia untuk yang sudah agak jadi, untuk harganya 250.000 dari burung Pleci Kudus ini. Ini untuk burungnya udah makan pur ya, dari burung Pleci. Nah ini sobatku, untuk cigun yang sudah jadi dan sudah makan pur pastinya, untuk harganya 250.000 untuk burung cigun ini. Untuk persediaan ini masih banyak ya untuk burung cigun ini. Nah ini sobatku, bagian atas nih ada burung cigun yang sudah jadi atau sudah ngebrand nih. Ini untuk harganya 350.000, burungnya udah makan pur pastinya untuk burung ini. Ini udah gacor ngebrand ya, mantap ya. Untuk pantauannya bisa langsung merapat ke kios. Untuk siri-siri ori Sumatera yang sudah rajin bunyi ini juga tersedia ready, untuk harganya 250.000 untuk burung ini. Lagi dorong ekor bosku untuk burung dari siri-siri ori Sumatera. Untuk burung-burung kenari di kios Mesinuri yang sudah gacoran ini juga tersedia ready. Ini untuk harganya 350.000 untuk kenari loper yang sudah gacoran. Nah ini sobatku, untuk persediaan pasangan dari burung jalak nias ini, untuk satu pasang harga 650.000. Burungnya bisa dinego dan sudah siap ternak, udah makan pur pula ya, dari burung jalak nias ini. Nah ini sobatku, untuk yang kacer jabar yang satu pasang, untuk kacer yang sudah siap produksi ini, udah pernah produksi dua kali, untuk harganya 1.300.000 satu pasangnya, dari burung kacer jabar. Untuk yang mau ternak dari kacer jabar bisa merapat di kiosnya Mas Jenuri nih, udah pernah produksi dua kali ini untuk burung kacer jabar. Nah ini sebagai untuk burung kacer yang sudah jadi dari jabar ini juga tersedia ready, untuk harga 650.000 bisa dinego ya untuk burung kacer jabar ini yang sudah jadi. Untuk yang cari kacer jabar jadi bisa langsung merapat, pastinya untuk burung-burung jadi seperti ini semua sudah makan pur.
Nah ini sobatku untuk pemeriksaan dari burung kepodang. Ini untuk kepodang, kepodang apa bosku? Kepodang Jawa. Oh kepodang Jawa. Iya. Udah jadi apa gimana bosku? Iya bahan rawatan. Oh bahan rawatan. Ini lagi diperiksa dulu ya sobatku. Ini ada mas bos yang mau beli nih dari burung kepodang Jawa ini. Nah ini sobatku untuk yang Bali nih, dari kepodang Bali ini juga terus sudah ready. Untuk yang mulusan ya, harga 450 burung rawatan. Bodi besar-besar banget ya untuk burung kepodang Bali ini. Nah ini sobatku untuk burung anis merah yang sudah ngeririkan, ini juga tersedia ready. Untuk yang jantan bosku, harganya 750.000 untuk burung ini. Burungnya udah makan full ya untuk burung anis merah yang sudah ngeririkan ini. Nah ini sobatku untuk burung perenjak kelabu yang sudah jadi, ini juga tersedia nih. Untuk harganya 150.000 untuk burung ini. Burungnya udah makan full bosku ya, pastinya untuk burung-burung jadi seperti ini. Ya 150. Untuk sobatku yang mencari burung murai medan yang betina atau siapa, ini juga tersedia ready. Untuk harganya 1.500.000 untuk yang sudah siap ternak ini dari murai medan yang betina. Burungnya pastinya udah makan pur ya. Dan ini juga tersedia untuk tredekan lautnya sobatku yang sudah rajin bunyi dari burung tredekan laut nih. Untuk harganya 350.000 untuk burung ini. Pastinya burungnya udah makan pur ya dari burung tredekan laut. Burungnya mulus. Untuk burung dari cucak kombo sobatku yang ngeriwikan ini juga tersedia ready nih. Untuk harganya 200.000 dari cucak kombo yang ngeriwikan ya, tapi belum gacor. Nah ini sobatku untuk pantauannya di kios Mas Jenuri untuk teman-teman kita ya yang sedang memantau burung yang udah gacoran dan rawatan di tempatnya Mas Jenuri. Banyak ya untuk burung-burung rawatan dan gacoran di sini. Untuk sobatku yang mau mencari burung rawatan dan gacoran bisa langsung mampir dulu nih ke sini. Untuk beonya sobatku yang sudah jinak dan sudah bisa dilus-lus ini ya. Ini untuk harganya 2.500.000 untuk burung beo ini. Ini udah jinak banget sobatku untuk burung beonya. Bisa dilus-lus untuk burung beo ini. Ini untuk persediaan ada satu ekor untuk burung beo yang bisa dilus-lus. Nah ini sobatku untuk burung dari trucuk yang sudah ngeropel. Udah rapet banget untuk ngeropelnya ya. Untuk ngeropelnya udah kencang banget. Untuk harganya ini 150.000. Bisa dinego sobatku ya untuk burungnya. Untuk pantainya bisa langsung merapat ke kios untuk burung perucuk. Nah sobatku untuk yang mencari burung kapas tembak yang sudah gacor dor di kios Mas Jenuri tersedia ready banyaknya, ada 5 ekor. Untuk harganya kena berapa, 400 ya? 500 mas bro. Oh 500. Iya. Untuk harganya 500 sobatku. Bisa nego. Bisa dinego ya. Iya. Untuk pantauannya bisa langsung rapat di kiosnya Mas Jenuri nih. Untuk kapas tembak yang sudah gacor dor ini. Stok banyak, ada 5 ekor ya. Iya. Siri-siri. Udah makan pur ini ya. Makan mual. Nah ini sobatku untuk siri-siri original Sumatera yang sudah makan pur nih. Iya. Ini untuk persediaan ada 2 ekor bosku ya. Iya. Harganya kena berapa nih? Harganya itu 250 ya, ya untuk satu ekornya. Bisa dinego dari siri-siri original. Nah ini sobatku tersedia untuk pentet Madura yang benar-benar kepala hitam tuh ya. Udah full hitam, burunya besar gede ya, dada putih banget ya. Untuk harganya kena berapa nih? 2.5. Udah jadi apa belum? Ya merilik rawatan. Oh bahan rawatan. Iya. Oke untuk pentetnya bahan nego, rawatan bisa nego lah. Bisa dinego lah ya. Iya. Oke mantap bosku, burunya besar banget nih. Nah ini sobatku tersedia untuk cucak emas yang sudah gacor dor. Ini udah dipastikan burungnya gacor dor sobatku untuk burung cucak emas ini. Ini cuman lagi ledang ampuh kali ya, tadi udah dipantau sama bos kita nggak jadi dipinang kali ini. Untuk harganya kena berapa bosku nih? Harganya 1.2 ya, bisa nego. Bisa dinego ya, tapi untuk gacor banget. Ini udah dijamin burung cucak emasnya ini gacor dor bosku. Iya sudah bunyi jantan. Nah ini sobatku untuk burung dari SRDC yang sudah bunyi jantan ya. Ya untuk harganya
300.000. Mantap. Ya, nego dikit. Untuk nego bisa main ke kios dari burung SRDC yang sudah rajin bunyi ini. Jantan. Jantan ya? Iya. SRDC-nya dari Bali, Bosku. Besar. Mana, Bo? Nah, ini sebab itu untuk burung dari Cuca Kinai jantan yang trotolan ya. Udah rajin bunyi ya. Udah gacor. Iya. Harganya kenapa berapa nih? Itu. Untuk harganya 400.000 untuk burung dari Cuca Kinai yang gacoran ini dan trotolan masih muda usianya. Jantan ori. Jantan ori ya? Iya. Nah, ini sebab itu untuk rambatan paru merah yang jantan udah makan kuralus. Harganya kena berapa bosku ini? 2,5. 250.000 untuk burung rambatan paru merah. Jantan. Yang jantan ya? Iya. Kalau yang sebelahnya ada cincoang. Oh, jonggangan. Iya. Untuk jonggangan harga kena berapa bosku ini? Jonggangan itu 2,5. 250 untuk jonggangan ya? Jantan itu. Jantan ini? Iya. Iya, ada alisnya ya. Tapi masih ngeriwit. Belum. Ngeriwitkan ya? Iya. Tapi udah makan fur. Semi fur. Semi ya? Iya. Oke. Okay. Nah, ini untuk burung reo-reonya sobatku ini juga tersedia ready nih. Nah, untuk harganya kena berapa bosku ini? Kalau itu bahan 150 pur total. Bahan 150.000 dari burung reo-reo yang sudah pur totalan. Nah, ini untuk reo-reonya sobatku yang sudah ngeriwikan ini juga tersedia ready. Untuk harganya 250.000 untuk reo-reo yang sudah ngeriwikan ini. Pastinya burung udah makan fur bosku ya. Dari burung jalak reo ini. Untuk anis kembangnya yang jantan ngeriwik udah ngerol nih ya. Harganya 900.000. Untuk nego ya. Untuk negonya main ke gas bosku dari burung anis kembang yang sudah gacoran ya. Untuk kacer jabar sobatku yang udah deker ya, udah jadi. Untuk harganya 900.000 untuk burung ini. Burungnya ini udah makan fur pastinya ya untuk burung jadi ini. Top song ya untuk makanannya. Nah, ini untuk boxai Hongkong yang pipi putih yang udah gacoran bosku. Harganya 3 juta. Ini untuk burungnya joget-joget ya. Untuk gacorannya itu udah gel. Burungnya udah makan fur dari boxai Hongkong ini. Belum ada minang bosku, silakan dipinang. Untuk tawarannya bisa langsung merapat main ke kios. Untuk boxai mantel sobatku bagian atas ini yang sudah gacor makan pur untuk harganya 350.000. Bisa dinego bosku untuk boxai mantel yang sudah gacoran udah makan pur. Untuk cuca jenggot medan yang lagi dorong ekor udah gacoran banget bosku. Harganya kena berapa bosku? 300.000 ya. Untuk burunya bisa dinego dari cuca jenggot medan. Untuk pelatuk kulamnya seperti yang sudah makan pur nih. Iya. Ini untuk harganya kena berapa bosku? Harganya 150.000. 150 untuk yang makan pur ya? Iya. Dari pelatuk kulam. Ini jantan apa betinan? Jantan, kepalanya merah. Jantan ya, untuk kepalanya ada merah-merahnya. Nah, ini selaku untuk murai palangka yang lagi mampung nih, tapi udah bunyi nih ya. Iya. Untuk harganya kena berapa nih? 1,1. Burungnya udah makan fur total ya, untuk burungnya bisa dinego untuk burung ini. Jinak ya. Oke. Oke sobatku, itu dulu yang bisa disimak dari kios Mas Jainuri lantai 1. Untuk sobatku yang mencari burung-burung rawatan dan gacoran bisa langsung merapat main ke kios ya. Di sini berbagai macam burung tersedia. Untuk terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.